Halo, Mbak Yanti. Laras udah ada di depan kos nih, Mbak. Loh, beneran, ta? Iya, Mbak. Ini Laras barusan sampai. Ya udah, tunggu situ dulu ya. Aku keluar. Oke, Mbak. Oke. Hai, lama gak bertemu. Gimana kabarmu? Alhamdulillah, kabar baik, Mbak. Mbak Yanti sendiri gimana kabarnya? Ya, begini nih. Oh iya, kabar Om sama Tante gimana? Alhamdulillah, kabar Om sama Tante juga baik. Kamu tambah besar aja sekarang ya, tambah cantik juga. Apaan sih Mbak? Mbak itu juga lebih cantik kali ah. Tadi kok kamu gak ngabarin pas sampai stasiun? Tahu gitu aku jemput. Ah, gak apa-apa Mbak. Sekalian biar belajar mandiri. Lagian gak mau ngerepotin Mbak Yanti tau. Ya udah, ayo masuk. Kamu pasti capek. Oke Mbak. Ngapain bengong di sini? Mbak Yanti ngagetin aja. Ya kamu lihat lukisan sampai kayak gitu. Enggak, itu loh Mbak lukisannya. Wis nggak usah dipikirin. Ayo masuk. Iya Mbak. Wah, gede ya Mbak kamarnya. Iya dong, ayo duduk sini. Kayaknya nyaman deh. Nyaman banget. Aduh, capek Mbak. Loh, kamu itu loh kapan lulusnya? Kok tiba-tiba mau cari kerja di sini? Aku tuh sebenarnya udah lulus dari tahun kemarin, Mbak. Ya? Cari kerja sana sini, dapatnya di sini loh. Tapi ngomong-ngomong, Om sama Tante kok bisa ngobrolin kamu kerja jauh di sini? Kan kamu nggak pernah merantau. Sebenarnya sih nggak boleh sama ayah, Mbak. Tapi pas waktu Bude bilang Mbak Yanti ada di sini, akhirnya boleh deh sama ayah. Ngomong-ngomong, pacar kamu gimana? Kamu putusin? Ih, bisa aja ya enggak lah, Mbak. Loh, nanti kalau pacar kamu selingkuh gimana? Kita udah saling komitmen kok, Mbak. Jadi ya, saling percaya aja. Survei itu sudah membuktikan. Kalau pacar kamu selingkuh, pasti kamu bingung nanti. Kalau selingnya diputusin aja, Mbak. Gitu aja kok repot. Cari terus nanti cari yang lebih ganteng, oh, ya nggak sih? Iya loh, Mbak. Aku tuh sebenarnya mau fokus mengejar cita-citaku dulu, Mbak. Jadi masalah cowok mah gampang, Mbak. Jadi kamu ini sebenarnya udah diterima atau belum sih? Aku sebenarnya ini interviewku yang terakhir sih. Mau doanya ya, Mbak ya. Mudah-mudahan aku diterima. Iya, aku doain, tenang aja. Semoga kamu diterima ya. Amin, makasih, Mbak. Nanti kalau kamu sama udah diterima kerja, kamu kos di sini aja. Enak di sini. Iya, mau, Mbak, mau. Kok di sini itu tenang, sepi. Jadi kamu pulang kerja itu bisa langsung istirahat. Mau banget, Mbak. Tapi ya gitu. Ya gitu gimana maksudnya, Mbak? Enggak apa-apa. Ya udah ya, aku mau siap-siap dulu, mau keluar sama teman-temanku. Iya, Mbak. Nanti jam segini masih mau keluar? Iya, aku nggak enak soalnya udah janjian sama teman-teman. Kamu ikut? Nggak, Mbak. Aku capek. Aku istirahat aja di sini, Mbak, ya. Nggak apa-apa, kan? Ya, nggak apa-apa lah. Anggap aja rumah sendiri. Oke, Mbak. Ras, kalau mau mandi, mandi aja ya. Tapi jangan lupa, lampu kamar mandi jangan dimatikan ya. Loh, emang kenapa, Mbak? Nggak apa-apa. Pesannya punya aku seperti itu. Ya. Yaudah, aku mau berangkat dulu ya, ya. Oke, Mbak. Have fun ya. Oke, okay, bye. Bye. Thank you.
Jangan iseng ya. Sini kalau berani, aku gak takut. Halo ayah. Ayah bikin kaget aja. Lu kok kaget? Kan ayah cuma telepon. Iya ya, nggak apa-apa. Kamu kok nggak ngasih kabar kalau sudah sampai di tempat mbakmu? Maaf ya, Laras capek banget. Jadi lupa nggak telepon ayah. Ya sudah, sana cepet tidur kalau gitu. Biar besok interviewnya lancar. Jangan lupa berdoa ya. Amin, makasih ayah. Miss you ayah. Pulang dari tadi, tak? Kok aku nggak lihat, Mbak?
Ya udah deh Mbak, kalau gitu aku tiduran ya. Ngantuk banget dan tadi nggak bisa tidur. Sekarang tutup dulu. Ya udah deh, Mbak. Halo, Laras. Malam ini aku nggak pulang. Aku menginap di kos teman. Besok kunci kamarnya kamu titip sama kos aja ya. Laras, kamu nggak matikan lampu kamar mandi kan? Laras, Laras.